Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dengan Lihat Channel. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Pelawak dan penyampai radio Swip Sepatu mohon keputusan menjalinkan hubungan rapat dengan wanita yang dikenali sebagai Wati Hanafiah tidak dipertikaikan. Anggota kumpulan Sepatu beranggapan tidak salah membuat pilihan karena dirinya lebih tahu baik atau buruk setiap keputusan dilakukan. Katanya dia tidak akan sesekali merusakkan kehidupannya dengan anak-anak. Insya Allah saya tahu mana baik dan buruk. Saya juga tahu mana oke atau sebaliknya. Namun saya tidak boleh menolak persepsi orang. Cuma tidak adil untuk orang luar membuat andaian bukan-bukan sedangkan tidak mengenali Wati. Yang kenal dan dikatakan bercinta dengan Wati adalah saya. Jadi tak akan saya mau merusakkan kehidupan. Sudah tentu saya akan menjaga kehidupan saya dan anak-anak sebagaimana ketika bersama Alairaham Siti Sarah Raisuddin, katanya kepada BH Online. Namun pintanya, janganlah berlebihan memandangkan banyak hati perlu dijaga. Sui berkata dia yakin orang luar pasti menyangka keputusan mengenali hati Wati dilakukan karena keinginannya sendiri. Sedangkan bapak kepada empat cahaya mata itu berkata, dia mendahulukan ibu dan anak-anak manakala keinginan diri jatuh nomor tiga. Saya pikirkan anak-anak dahulu, saya mementingkan kesehatan mental mereka. Perjalanan ditempuhi anak-anak sekarang bukanlah mudah, mereka juga perlukan sentuhan seorang ibu. Kalau anak-anak gembira manakala ibu dan keluarga mentua bersetuju, saya akan oke saja. Ini karena saya hanya memikirkan mereka, ujarnya lagi. Sui berkata dia dan Wati kini sedang dalam fase mengenali hati budi bersama ibu dan anak-anaknya. Sementara itu mengulas dakwaan bakal menamatkan zaman duda dengan Wati pada Mac tahun depan, Sui berkata tiada sebarang perancangan dibuat dan perjalanan ke arah perkahwinan masih jauh. Belum ada perancangan dan rasanya macam jauh lagi perjalanan ke arah itu. Ini karena saya mahu pastikan anak-anak menerima kehadiran Wati dahulu. Perkenalan dalam tempo 2 minggu 3 bulan belum cukup untuk menilai Wati. Namun alhamdulillah hubungan kami berjalan lancar. Anak-anak dan Mak pun suka dengannya, katanya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita.